Balik lagi di channel saya dalam konten mulas brand lokal, dan pada video kali ini saya akan mengulas brand yang terakhir atau produk yang terakhir dalam promo akhir tahun kemarin, yaitu dari Alcontra. Nah, untuk jadi Alcontra ini kemarin saya membeli dua item. Yang pertama Alcontra X-Violence, produk kolaborasi mereka, dan juga yang terakhir ini ada produk memang benar-benar dari Alcontra, dari series terbarunya kayak gitu. Nah, jadi kemarin itu Alcontra mengadakan diskon up to 66% untuk menyambut tahun baru kayak. Nah, jadi biasanya emang untuk di Bali sendiri, brand-brand lokal Bali itu untuk mengadakan diskon biasanya ada template-nya. Entah mau di akhir tahun, di awal tahun, menjelang hari raya, atau yang paling bisa terprediksi banget itu pasti event Pizza Fest. Nah, jadi setiap tahun itu pasti ada template-nya, teman-teman, untuk brand-brand lokal Bali itu mengadakan diskon kayak gitu. Nah, untuk salah satunya yang saya beli-beli kemarin itu pas event akhir tahun atau menjelang pergantian tahun kayak gitu. Nah, jadi ini adalah produk dari Alcontra. Emang ini produk the best banget sih Alcontra, dari segi packaging, dari segi apapun kualitasnya itu bukan main-main, teman-teman. Jadi segi packagingnya, kalau kalian bisa lihat tanpa depannya, tanpa sampingnya begitu, tanpa sininya begini, di depannya sini ada tulisan, di bagian belakang ada logo Alcontra nya ini premium box ya. Kalau saya bisa bawa box-box saya semua di kamar ke sini sudah banyak banget, teman-teman, mulai dari belum yang versi ini, bahkan masih versi tas-tas gitu, terus versi yang sebelum ini kayak emang kalau gak salah logonya full yang tengkorak. Kalau ini kan sudah modern banget, ini kayak premium box nya tapi sekarang untuk di Alcontra semua pembelian akan dapat kayak gini sih. Oke, langsung aja kita buka. Dan ini merupakan salah satu series dari Alcontra ya. Jadi kemarin itu kalau kalian lihat video saya yang sebelumnya, saya nge-review jaket, itu adalah jaket dari Alcontra, that seriesnya. Dan sekarang Alcontra ngeluarin series terbaru, bukan series terbaru, versi produk terbarunya itu long sleeve. Jadi pertama that series itu ngeluarin kaos, habis itu jaket, dan terakhir long sleeve atau kaos lengan panjang kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi ini adalah packaging Alcontra nya seperti biasa ada tulisan thanks for your support Alcontra's world kayak gitu. Jadi penggemar Alcontra itu dibilangnya Alcontra's banget, seperti saya lah, Alcontra's banget. Jadi emang selalu excited dan antusias untuk mengunboxing produk-produk dari Alcontra. Inilah produknya, dan ini adalah stikernya, dan ini kosong. Ini kan bagus banget kelihatannya kan boxnya. Emang Alcontra itu bagus banget, teman-teman. Kalau kalian belum pernah beli Alcontra atau ingin mencari brand-brand yang rame, desain-desain dark gitu, tema 666, ini cocok banget sih buat kalian sebenarnya. Oke, seperti biasa di sini dapat stiker pack seharga Rp86.000. Jadi banyak banget ya. Gak cuma stiker pack, ada kayak gantungan kunci, dan biasanya itu ada gelang. Tapi kalau di sini kayaknya udah gak ada gelang, cuma ada gantungan kunci aja kayak gitu. Ya, gak ada gelang ya? Iya sih. Yang terbaru kayaknya memang cuma gantungan kunci aja. Dan ini adalah produknya. Ini adalah seri Dead Series, yang seri terbaru dari Alcontra, tapi versi long sleeve ya, teman-teman. Nah, jadi ini harga aslinya itu 246, tapi kemarin dapat diskon itu harganya jadi 147, hampir 100 ribuan, 99.000 lah diskonnya. Lumayan, teman-teman. Jadi langsung aja kita buka. Nah, ini kayak gini. Nah, kelihatan lah yang kita review pertama, pasti tag-nya karena memang paling gampang. Nah, ini udah kelihatan ya depannya. Jadi langsung ke tag-nya dulu. Jadi di sini ada tag harga, harga aslinya 246. Wih, di sini dua, mungkin ngebug, mungkin error. Di sini ada dua tag. Terus ada stiker, satu stiker, dua stiker, terus ada tag kartonnya. Kayak gini. Terus di belakangnya
Seperti biasa, Alcotra ada sablonnya. Alcotra The Dead Series, yaitu nama seriesnya. Kayak gitu. Langsung aja kita buka. Nah, kayak gini teman-teman. Untuk depannya sendiri sekilas itu ada tulisan Alcotra aja biasa. Bagian belakangnya nih yang paling rame ada Alcotra. Ini seriesnya namanya Max, Dead Max, Max Masker mungkin ya, atau apa. Kalau saya lihat dulu, ya benar, Dead Max, Mas. Nah jadi kayak gini desain belakangnya, keren banget. Kalau kalian bisa lihat teman-teman, woi, cakep banget desain belakangnya. Terus di samping di lengannya itu ada tulisan apa ya? Oh ya, di lengannya sini ada tulisan Alcotra. Sama di sebelahnya juga di sini ada tulisan Alcotra. Untuk bahannya sendiri sih teman-teman seperti biasa ya, untuk Alcotra emang ya walaupun dia kebanyakan produknya hitam-hitam ini ya nggak bikin panas lah kayak gitu. Oh ya, kita langsung ke tag-nya lagi. Di samping sini ada tag-nya Alcotra. Terus di bagian bawah sini seperti biasa ada logo tengkoraknya Alcotra. Di bagian belakang biasanya ada satu. Nah, ya. Tag-nya ini yang panjang. Alcotra Up Brand. Langsung aja teman-teman, kita lihat tampak depannya. Nah, ini adalah tampak depannya teman-teman. Setrika enggak akan teman-teman kayak gitu. Langsung kita ke bagian belakangnya. Wih, bagian belakangnya rame banget teman-teman. Lingkarannya itu loh, detail-detail kecil-kecilnya sampai nggak bisa saya bilang. Oke, langsung aja kita ke bagian lengannya. Kayak gini ya, emang lengannya itu cuma kayak gini doang. Alcotra, di sini tulisan Alcotra. Nah, jadi
itulah teman-teman, ulasan saya mengenai produk dari Alcotra ini. Emang produk Alcotra ini salah satu yang terbaik di Bali sih menurut saya. Artnya, terus ide-idenya, itu desain-desainnya emang gak akan habisnya sih. Apalagi dengan tema-tema dark dan satanik kayak gitu ya. Dan tema 666 gitu, emang Alcotra menurut saya di Bali yang paling bagus kayak gitu. Belum ingat, untuk saya pribadi ya kayak gitu. Nah jadi demikianlah konten ini saya buat. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya.